Assalamualaikum, welcome back to Kotima Channel. Kali ini Kotima Channel unboxing HP second pakai packing kayu, teman-teman. Borong HP second packing kayu. Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya. Enggak kelihatan lagi. Packing kayu ribet amat, teman-teman. Nah, itu langsung pakai itu nggak bisa. Sini-sini, mundur. Mundur, Barik. Kayunya itu ambil kasih, kan? Tapi nanti masuk ya. Ada itunya, soal. Nah, langsung gitu kan nggak bisa. Ini enggak mau mundur, ayo mundur. Mundur, Barik. Mas masih ada, Barik enggak mau mundur, heran aku. Unboxing HP packing kayu, teman-teman, ribet ya. Barik mundur, ayo duduk kursi. Kursinya mana? Duduk kursi dulu. Itu mas mundur, ayo mundur, duduk kursinya, lari tuh kursinya, lari tuh. Ayah Barik minggir, mundur. Nah, duduk lagi, duduk. Lari kursimu. Duduk yang benar. Ayo duduk yang benar, ayo. Mundur. Ayah. Iya. Udah duduk sendiri. Agak mundur kok. Mundur sini deh, sini. Duduk lagi. Udah bisa. Alhamdulillah. Lanjut unboxing HP-nya, teman-teman. Unboxing bongkar HP second. Nih belinya di online.
Jangan lupa ditombol subscribe dulu ya Kotimah channelnya. Unboxing review HP second. HP second apa? Ikutin terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya enggak mempan. Ya, ternyata cuma dibungkus gini ya. Tanpa dikasih tambahan ternyata. Sama bungkus langsung bungkus kayu. Tapi enggak apa-apa, bismillah moga berjalan lancar, aman dipakai. Yang pengen tahu harganya berapa silahkan komen di bawah ya. Ini HP second. Second berasa baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, HP Fafa teman-teman. Nih. Dirakit. Dirakit-rakit. Nih, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Seperti apa kita lihat dulu ya. Nih, ada tulisannya apa ini? Jangan lupa ditambah subscribe dulu ya, like, share, komen. Nanti goresnya dilengketkan gini. Aduh. Kita bongkar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisannya apa ini? 2 GB, 16 GB teman-teman. 16 ROM. Seperti ini HP-nya, seperti ini teman-teman. Ada chargernya. Jangan lupa ditombol subscribe dulu ya. Ini apa ini? Samsung kartu memasang kartu SIM. HP Fafa second teman-teman, 2 GB nih, kelihatan ya. Kelihatan. Kita coba dulu ya teman-teman, satu gimana caranya nih. Ini baterainya tanam ya. Kita baca dulu isinya apa ini. Real camera fingerprint pin flash power. Turbo download hotspot. Jangan lupa ditombol subscribe dulu ya, like, share, komen ke sosmed kalian. Ini Android 7 teman-teman, ini Android 7 network 4G, SIM card-nya 2, sensor display memori 2, RAM 16 GB teman-teman. Untuk baterainya berapa ya ini? Panduan pengguna. Oh, HP Fafa premium phone. Ini apa lagi ini? Kita lihat dulu. Fafa Service Center. Klampis Jaya, Jakarta Pusat.
Oh, garansi ada IMEI-nya, teman-teman. Satu garansi 1 tahun. Kita lihat caranya ya. Ini baterainya gimana sih? Baterai tanam bagaimana sih ini? Nyala ya. Power Android, power by Android, teman-teman. Ini baterainya tanam ya. Oh, seperti ini, teman-teman. Selamat datang. Seperti ini. Coba kita pakai SIM-nya dulu ya. Masukkan kartu SIM. Ini ada SIM. Coba kita cek dulu ya, teman-teman. Ini ada SIM-nya apa ya, SIM-nya? SIM-nya ini SIM. Tempat SIM-nya mana ini? Mana sih tempat SIM-nya? Kita cari dulu, teman-teman. SIM card slot. Oh, di sini SIM card-nya. Oh, ini. Terus buat nusuknya mana ini? Tusuknya nggak ada, teman-teman. Tusuknya nggak ada ini. Bentar ya, kita carikan tusuknya dulu. Selanjutnya, warna apa ini? Oh, ini putih. Yang ini putih, teman-teman. Tusuknya enggak ada ini. Wow. Tusuknya enggak diikutkan. Cek lagi. Ini ketiga, warnanya putih juga ini ternyata. Tusuknya nggak ada semua ini. Tusuknya yang Samsung kok nggak ada juga ya, kemana ya? Merah putih darahku. Kita cari tusuknya dulu. Sini duduk dulu, mari. Kita nyari tusuk. Di sini main sama ya. Kita cek, teman-teman, ini nariknya pakai jarum ya, soalnya nggak ada. Mana sih cara masangnya? Kita lihat pemasangannya gimana ini. SIM card slot. Dadah.
Nano kecil dipotong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lewati. Coba kita lewati. Kita cek dulu. Sinyalnya muncul 3G, teman-teman. 3G. Baterainya 74%. Jangan lupa di tombol subscribe dulu ya, unboxing review HP Wafa second ini ya. Harganya cuman 300. Enggak bisa ya? Ini sih ntar ya, saya masukkan dulu passwordnya. Ini sudah terkonek wifi teman-teman. Nah, ini email. Sudah bisa teman-teman, jangan lupa ditambah subscribe ya. Coba kita lewati dulu. Wah, tunggu sebentar. Terima kasih yang sudah nonton ya. Assalamualaikum, sampai jumpa. Setelah login seperti ini teman-teman, ini masuk login ke Gmail ya. Wah, review unboxing review HP second Fafa. Ini sudah masuk ke Gmail ya tadi. Kita coba isinya apa aja. Oh, ada YouTube. Ini ada YouTube. Update, suruh update semua teman-teman. Update. Kita lihat ya, kita update dulu untuk YouTube bagaimana, apakah hasilnya seperti yang diharapkan, semua normal. Kita cek dulu ya. Jangan lupa ditambah subscribe dulu Kotima channelnya di bawah ya. Ini sudah terinstall teman-teman.
Pakai jarum tadi aku. Enggak ketemu. Enggak ada semua ya. Enggak ketemu kardus kamu. Masih update teman-teman, ditunggu dulu ya. Sabar, as-sabru minallah. Sabar itu sebagian dari sini, Mari. Sabar dulu ya. Tapi kok ada lemot ya? Kita coba cek. Cek dulu ya. Nih muncul nih, sudah jadi teman-teman. Kita lihat bagaimana aplikasinya. Sudah. Enggak ada sini nih. Oke. Mama. Iya, Mama. Kita cek lagi. Sudah oke, terus selanjutnya kita lihat setting-setting yuk. Kita ke setting-setting ayo. Nah, kita cek setting-setting ya. Aplikasi apa aja? Kita cek. Chrome, kita lihat Chrome ya. Lihat ke Chrome. Nih. Kita lihat Chrome. Kita masuk ke Chrome. History. Ayo kuenya beri makan. Rotinya makan. Settingnya ada apa ini settingnya? Privasi tentang Chrome. Ini. Oh lengkap teman-teman. Kita cek ke desktop, situs desktopnya ya. Oh lumayan jaringannya cepat juga kok. Jangan lupa ditombol subscribe dulu Kotima channelnya. Namanya lewat HP ya kayak gini teman-teman. Loh, sudah jadi, sudah bisa lewat Chrome. Sudah, gitu aja sudah cukup ya reviewnya, unboxing HP-nya. Terus kita lihat apa lagi ya. Ini ada radio, Play Store, jam, Google Drive, File Manager. Sudah, gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa.